kaitannya dengan permohonan sebagai saksi pelaku, LPSK menyatakan untuk menolak permohonan perlindungan dalam konteks untuk pemenuhan sebagai pelaku. Saksi pelaku dulu. Dengan dasar pertimbangan bahwa permohonan perlindungan para pemohon ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 31/2014. Keterangan atau kesaksian para pemohon ini penting memang untuk mengungkap peran tersangka TF. Namun dalam konteks pengungkapan perkara ini memang bukan berasal dari kesaksian atau keterangan para pemohon. Jadi perkara ini murni diungkap dari adanya proses penyidikan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya yang diawali dengan operasi tertangkapnya Jodri 11 di Jakarta.